Bismillahirrahmanirrahim. Ya wallahi wallahi wallahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya dan rahayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan welcome models and welcome home. Dan kali ini saya Hasabat sudah arah matangin membawa kami menuju kawasan Jalan Cidangiang Raya Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan sekarang saya ingin menyampaikan update pantauan lalu lintas terkini pada di kesempatan pagi hari ini, Kamis 6 Mei. Tentunya masih bersama saya Hans Edbert. Dan kita lihat pantauan arus lalu lintas terkini di sekitar Tol Jagorawi Bogor Jawa Barat Indonesia dari arah Bogor ke Jawi ke arah Jakarta maupun sebaliknya terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Sejak hari pertama sudah setahun ini pemerintah resmi melarang mudik balik lebaran sejak tahun 2029 masuk kami 2020 silam, dan sekarang sudah setahun nih mudik dilarang oleh pemerintah, dan berarti itu tandanya akhirnya stop, jangan dulu mudik balik lebaran tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. The unity and acceleration. Di sebelah kanan saya ini petugas pengamanan, khususnya gabungan pihak dari pihak yang berwajib sedang melakukan apel pagi tentunya ya. Oke, sekarang baru-baru ini dan akhir-akhir ini, meski mudik dilarang oleh pemerintah, kali ini saya ingin tetap memantau lalu lintas terkini seperti apa. Dan nanti siap-siap buat kamu yang bagi anda warga ibu kota, warga Jakarta dan sekitarnya yang mau ke arah Megamendung, ke arah Puncak, Sukabumi, Cianjur maupun arah sebaliknya, buat kamu para pemirsa setia atau fans setia sinetron Ikatan Cinta. Nah, sekarang ada lagi nih salah satu pintu gerbang tol baru nih dari arah Jakarta menuju Bogor Selatan, dan juga merupakan salah satu jalur alternatif ke arah Puncak Jawa Barat tentunya, sekaligus memutus mata rantai kepadatan dan juga kemacetan di wilayah Simpang Gadok Bogor Jawa Barat tentunya ya. Namanya gerbang tol Bogor Selatan, dari sana gunung, di sini gunung, dan di sana-sana dari gerbang tol selatan anda bisa lihat pemandangan Bogor seperti apa, tepatnya di arah menuju Summarecon Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan sekarang kita test drive dulu pada pagi ini. Sekarang sampai 17 Mei nanti, kita sudah setahun loh stop mudik lebaran tahun ini. Dan sekarang kita ambil kiri dulu guys. Ini nih arah sebelah kiri, ini arah mau menuju
Bogor Selatan, Sukaraja, dan Cibanon 300 meter lagi. Ini kayaknya udah mulai resmi beroperasi ya sejak awal April 2021 yang lalu. Ingat selalu pesan ibu, hati-hati, jaga jarak aman antar kendaraan. Wah, ini Royal Tulip New Access via Exit Tol Bogor Selatan 500 meter tentunya ya. Pemirsa, kita ambil kiri dulu guys, daripada penasaran. Ya saudara, coba. Dalam nama Yesus. Oke, 78.200 rupiah saudara. Wah, aman guys. Wah, hanya 7.000 rupiah saja. Ternyata, wah. Ini di sebelah kiri saya ini ada arah Kota Bogor menuju arah Sukaraja, dan sekarang kita ambil ke kanan nih ke arah Cibanon dan juga Gunung Gelis tentunya ya. Sudah melewati Summarecon Bogor, Jawa Barat Indonesia. Nah, imbauan tertib lalu lintas. Nah, sekarang Summarecon Bogor sampai saat ini sudah mulai sepi ternyata ya. Alhamdulillah. Pemandangannya, udaranya sejuk banget. Kali di Summarecon Bogor nih, dan sekarang kita mau mutar balik dulu guys, mau pulang ke rumah saya, letaknya di Ciamas Permai, Ciamas Bogor, Jawa Barat Indonesia. Soalnya saya khawatir mama saya jadi tambah kepikiran terus ya ternyata. Hehehe, apa-apalah. Wah, pos polisi sekarang sudah mulai pindah guys. Wah, sekarang sudah tidak ada pemeriksaan lagi sekarang. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, saya Hans Albert ingin mengajak Anda untuk selalu pesan ibu, stop jangan mudik lebaran tahun ini. Sudah setahun loh mudik balik lebaran sejak pemerintah diberlakukan sejak 2020 silam. Mengenai kondisi situasi terkini seperti apa, dan gak usah lah piknik liburan atau piknik, ini lebih baik
lakukanlah silaturahmi, tidak menggelar open house, tapi juga untuk ibadah Idul Fitri tetap dilakukan di rumah masing-masing. Dan juga buat kamu nih yang lagi mau persiapan buat hari raya Idul Fitri nanti, seperti beli baju musim yang baru atau beli kue atau apa, lebih baik hemat-hemat dikit lah. Ini kan di masa pandemi, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Makanya setelah THR cair, harus hemat-hemat lah, supaya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ini harus sejalan dengan apa yang mereka sampaikan kepada masyarakat luas. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah selalu mematuhi protokol kesehatan yang ketat, seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker, menghindari kerumunan, dan juga menghindari mobilitas publik. Dan apa lagi ya? Nah, buat kamu yang mau ibadah Idul Fitri di tempat ibadah seperti masjid atau musala, asalkan bila diperlukan, tapi tetap matuhi SOP yang sangat ketat ya. Ingat, lindungi diri, lindungi sesama, dan juga semoga, aku yakin hari ini kita pasti menang ya. Saya Hasan Bat, saya akan berjalan kemana arah matahari berjalan. Itu tetap yakin dan itu bisa terjadi di tempat Anda, di sekitar Anda, sekeluarga Indonesia. Dan sekarang kita sudah sampai di jalur R3, jalur R3 Katulampa Bogor Jawa Barat Indonesia nih. Tempat di mana nih motornya Mbak Andin dan juga Mas Aldebaran pernah lewat sini nih, di jalur R3 Katulampa ya. Wah, ternyata pemandangannya sangat sejuk sekali. Sangat-sangat sejuk. Apalagi dipenuhi oleh tanaman-tanaman hias dan juga tumbuh-tumbuhan, bunga-bungahan. Wah, mungkin sudah tidak diragukan lagi ya saudara. Apalagi mayoritasnya diisi oleh komplek perumahan lagi. Semoga mimpi saya menjadi aktor papan atas Indonesia tercapai di masa depan. Saya Hasan, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini secara eksklusif. Pertama kali test drive melewati jalan akses menuju arah Summarecon Bogor dengan melewati pintu gerbang tol Bogor Selatan, hanya Rp7.000 saja. Wah, lumayan ya. Ini sangat mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Bogor dari dulu hingga sekarang. Semoga Bogor kota termaju di Indonesia di masa depan, dan juga Kabupaten Bogor tetap makin maju di masa depan, apalagi di masa krisis ekonomi ini. Dan juga selain di masa krisis ekonomi, di masa-masa sulit ini kita bisa melewati cobaan ini, dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yang Maha Kuasa ke bawah pada duri Yang Maha Mulia. Kita harus saling serah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia. Semoga kita diberikan rahmat, kesehatan walafiat, dan juga penghiburan buat kita semuanya ya. Wah, sekarang udah mulai pasang traffic light ini. Apa-apalah, ini semacam uji coba aja kok. Oke.
sekarang saya mau pulang dulu guys, soalnya mama saya sudah cariin dari tadi. Apa-apalah, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup perjumpaan kita pada video kali ini, saya sempat ingin saya mengingatkan untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya sendiri, Hans Edward 97, Teoris Norma ini. Like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya dan dapatkan informasi serta kejutan pembahasan lebih lanjutnya seperti apa ya. Dan pantau terus via media sosial resmi kita di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga official TikTok resmi Hans Albert. Dan jangan lupa, akan banyak informasi secara detailnya dan kisah menarik serta privacy saya seperti apa ya. Oke, saya semua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Edward dan Rahayu. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oh ya, satu lagi nih. Saya Hans Edward ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah ya. Nalaini wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tabarakallahu minna wa minkum. Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini akan menjadi berkah dan berkat dan juga bermanfaat buat kita semuanya ya. Saya Hans Ebert. Konsentrasi dulu guys supaya otak saya lancar dalam berkendara ya. Semoga saya tetap lancar dan juga tetap jaya. Bye bye.